suatu peristiwa yang Allah SWT abadikan. Allah abadikan peristiwa tersebut walaupun dia berlaku dah begitu lama. Dia berlaku sangat lama di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang tempoh masanya tidak dapat ditentukan secara tepat. Individu-individu yang merupakan keturunan-keturunan kepada Nabi Ismail alaihissalam pun tidak dapat dikira secara tepat. Cuma yang dipersepakati adalah bahawa Adnan adalah merupakan datuk teratas bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipersepakati ulama. Sebab itu bila kita sebut dalam selawat-selawat kita, salla alaika Allahu ya Adnani, salla alaika Allah ya Adnani, selawat dan salam ke atasmu daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Adnani maknanya wahai seseorang dari keluarga Adnan. Siapa dia Adnan ini? Adnan adalah kalau kita susur tengok ke turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik daripada Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, naik atas-atas lagi sampailah kepada seorang yang bernama Adnan. Riwayat hidup Nabi kita Muhammad ataupun keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau dari bawah sampai kepada Adnan, maka tidak ada seorang pun yang ikhtilaf, yang berselisih pendapat menyatakan bahawa keturunannya atau bin-bin-binnya itu tidak sampai kepada Adnan, dan Adnan itu pula dipersepakati ulama daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Itu kerana itu disebutkan setakat Adnan, tak disebutkan lagi sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, kerana jarak masa yang begitu jauh sehingga para ulama tidak dapat menentukan nama-nama berapa orang yang ada di atas Adnan sehinggalah sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan para jemaah sekalian, hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan suatu lagi peperangan yang namanya Perang Hunain, yang mana kita selalu baca dalam Quran. Perkataan Hunain ini disebutkan oleh Allah SWT bila bercerita tentang wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ayat tu kita biasa baca, ayat yang agak panjang. Pada hari peperangan Hunain, ketika mana kamu rasa selamat, kamu rasa selesa, kamu rasa a'jabatkum, kamu rasa ajaib, atau kamu rasa megah dengan dengan bilangan kamu, walam tughni ankum, maka tidak akan memberikan sebarang faedah pun dengan banyaknya bilangan kamu tentera Islam pada ketika itu, kerana kamu hampir kalah sebenarnya. Kamu hampir kalah dalam peperangan tersebut, kalaulah tidak kerana kekuatan iman yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang lama, kepada para sahabat-sahabat lama yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada berlaku hijrah. Kemungkinan besar umat Islam ketika itu akan kalah. Bilangan yang ada tu tidak ramai. Bilangan yang betul-betul membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekitar 200 orang sahaja. Sedangkan bilangan tentera yang dibawa oleh Rasulullah dalam peperangan Hunain ialah 12,000 orang. Jumlah yang begitu besar tidak memberikan manfaat sekiranya tidak ada keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, hari ini kita lihat peperangan Hunain ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah. Sebabnya adalah kerana pimpinan suku Hawazin dan Thaqif, pemimpin-pemimpin suku Hawazin dan Thaqif, mereka merasa tidak puas hati dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin yang telah berhasil atau telah berjaya menakluk semula kota Mekah dan berjaya menakluk semula atau menguasai semula bangsa Quraisy yang telah pun ditinggalkan begitu lama sejak daripada berlakunya peristiwa hijrah, pergi menetap di Madinah, dan Rasulullah SAW berjaya kembali semula ke bumi Mekah untuk menguasai Mekah, membersihkan Mekah dari segala penyembahan berhala, mengislamkan ramai di kalangan masyarakat Quraisy pada ketika itu, dan suasana ini tidak disukai.
suasana ini tidak disukai oleh suku Hawazin dan Thaqif. Dia rasa tak berapa suka mana bila mana melihat umat Islam berada dalam kemenangan. Rupa-rupanya ada manusia yang begitu. Kadangkala di kalangan kita ini, di kalangan masyarakat, yang kalau kita susah, dia baik dengan kita. Ada manusia yang begitu. Dan saya dah jumpa. Ketika kita susah, dia memang baik dengan kita dan bantu kita. Tetapi bila kita senang, maka dia iri hati. Bila kita senang, dia tak suka orang tu senang. Padahal ketika kita susah tu lah, kita menyusahkan dia. Patut tiga tu lah dia tak senang dengan kita kerana kita susah. Tapi ada setengah anggota masyarakatnya, bila orang susah dia tak ada masalah, sebab orang susah dia bantu pula. Tetapi kalau orang lain senang, maka dia rasa tak senang duduk, dia rasa tak puas hati kerana orang lain lebih senang daripada dia. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, kalau kita teliti sifat ini, orang itu sebenarnya hampir-hampir kufur kepada Allah. Orang yang dengki, yang ada perasaan hasad dengki dalam diri dia adalah orang yang hampir kufur kepada Allah dari sudut hakikatnya. Kenapa? Kerana orang yang dengki ini adalah orang yang tidak berpuas hati kepada, nampak pada zahirnya tidak berpuas hati kepada manusia. Akan tetapi pada hakikatnya dia tidak berpuas hati kepada Allah. Macam mana bentuk dia tidak berpuas hati kepada Allah? Seolah-olah dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau bagi nikmat tu pada dia, bukan bagi pada aku? Patutnya kau bagi dengan aku, bukan bagi kepada dia." Itu hakikat orang yang banyak sifat hasad dengki dalam diri dia. Dia sentiasa ada rasa tak puas hati dengan pembahagian-pembahagian yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh makhluk. Kerana tu dia tak senang hati. Kerana tu dia rasa dia rasa dengki. Kerana itu dia akan buat apa sahaja seolah-olah memprotes pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala kepada anggota masyarakat yang dia rasa sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda tu dengan dia, bukan bagi dengan orang lain. Jadi ini adalah merupakan jenayah yang sangat besar dalam Islam. Dia adalah merupakan jenayah pertama dalam sejarah kehidupan. Dalam sejarah kehidupan, bukan sahaja sejarah kehidupan di dunia, dia adalah merupakan benda utama dalam sejarah jenayah kehidupan di alam sebelum adanya dunia. Di alam sebelum Allah SWT ciptakan seluruh manusia ini, ada berlaku jenayah tersebut. Dan para ulama menyatakan bahawa hasad dengki ini adalah merupakan jenayah pertama di langit, dan dia juga adalah merupakan jenayah atau dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit bila mana iblis laknatullah tidak berpuas hati dengan ciptaan Allah SWT yang namanya Adam AS. Tak berpuas hati bila mana Allah SWT suruh iblis ini untuk tunduk patuh kepada Nabi Adam AS. Maka dengan perasaan iri hati, dengan perasaan hasad dengki, maka iblis memprotes Allah SWT. Memprotes, menyatakan bahawa manusia ini lemah, manusia ini tidak sepatutnya dihormati. Dan iblis mendapat laknat daripada Allah SWT. Bila turun atas muka dunia, bila lahirnya anak-anak Nabi Adam AS, maka berlaku pula suatu perbalahan yang puncanya juga adalah hasad dengki, yang puncanya juga adalah tidak berpuas hati, sehingga menyebabkan Qabil membunuh Habil. Itu adalah merupakan sejarah jenayah pertama atas muka dunia yang berlaku, dan begitu juga yang berlaku di nadi langit ketika mana manusia belum lagi ada atas muka dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, jadi dengan perasaan inilah kaum Hawazin ini dan juga kaum Thaqif ini yang tidak berpuas hati, mereka telah dipimpin oleh Malik bin Auf. Dipimpin oleh Malik bin Auf dengan barisan tenteranya, cuba untuk mengalahkan Islam, cuba untuk mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghimpun suatu kekuatan,
salah seorang dari tokoh Hawazin. Mereka memimpin satu kekuatan berdasarkan yang besar di Autas, iaitu satu tempat di antara Mekah dan Taif, dengan mengerahkan seluruh harta kekayaan. Bawa semua harta mereka, bawa isteri-isteri mereka, bawa anak-anak mereka, menyertai dalam kumpulan tersebut dengan alasan bahawa nanti kalau dalam keadaan mereka nampak macam kalah, maka kekuatan akan ada pada mereka, kerana mereka macam mana pun akan mempertahankan anak dan juga isteri mereka. Harta yang mereka bawa, yang mereka letakkan di tempat, di kem-kem mereka, mesti mereka pertahankan. Dan orang-orang yang sebegini, yang tidak beriman kepada Allah SWT ini, mereka sentiasa bergantung kepada kekuatan dunia. Mereka sentiasa bergantung kepada kekuatan dunia. Dalam erti kata lain, mereka bergantung untuk semangat mereka, untuk semangat juang mereka, mereka letakkan harta mereka di tempat itu kerana nak ambil perasaan melindungi harta. Letakkan anak dan isteri mereka di situ kerana nak ambil semangat supaya mereka boleh melindungi anak dan isteri mereka. Dan semua ini adalah merupakan cara yang salah, cara yang tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semangat dan perjuangan seorang yang beriman adalah semata-mata kerana perintah daripada agama, semata-mata adalah kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadangkala berpihak ataupun kadangkala berkenaan dengan perkara yang sama, dalam agama memerintahkan kita agar mempertahankan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam potongan khutbah Hajjatul Wada', dalam haji yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum, sesungguhnya darah kamu, iaitu nyawa kamu, wa amwalakum, dan harta-harta kamu, haramun alaikum, haram ke atas kamu. Dengan makna bahawa seseorang Muslim, seseorang yang beriman, tidak boleh menceroboh atau membuat suatu penganiayaan, sama ada penganiayaan itu berbentuk jiwa ataupun penganiayaan itu berbentuk berbentuk harta, kerana ia adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh kita pertahankan jiwa kita, keluarga kita, suruh kita pertahankan harta kita. Akan tetapi bila mana kita melindungi harta, termasuk dalam melindungi harta itu taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi bagi yang tidak beriman, mereka semata-mata melindungi harta mereka, semata-mata melindungi anak dan isteri mereka, dan itu tidak memberikan kekuatan kepada mereka, tidak memberikan kekuatan kepada mereka dengan kekuatan yang sebenar, kerana akhirnya mereka lari juga. Akhirnya mereka lari bergelimpangan bila mana tentera Islam berjaya menguasai suasana peperangan pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada lebih kurang 6 Syawal bergerak menuju mereka bersama dengan 12,000 kaum muslimin, 10,000 dari penduduk Madinah dan 2,000 dari penduduk Mekah. Kerana di Mekah ketika itu baru sahaja Islam, baru sahaja dimenangi oleh tentera Islam, dan tak berapa ramai lagi orang Mekah yang masuk Islam, dan dahlah tak berapa ramai, tak berapa ramai pula yang nak menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Kerana pada ketika itu iman mereka masih lemah, iman mereka masih tak sekuat mereka yang telah pun berhijrah bersama dengan Rasulullah, tidak sekuat kaum Ansar yang sentiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua keadaan, sama ada senang ataupun susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bila dah confirm dah nak berlaku peperangan, maka Rasulullah menghantar suatu utusan ataupun yang kita panggil sebagai perisik. Rasulullah hantar seorang yang bernama Abdullah bin Hadrat Al-Aslami. Abdullah bin Hadrat Al-Aslami diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyelinap masuk,
untuk menyelinap masuk ke dalam kem tentera musuh, gunanya nak cari maklumat, nak cari maklumat, nak tengok berapa jumlah musuh, nak cari maklumat tengok kekuatan musuh, senjatanya macam mana, strategi yang dibuatnya macam mana. Inilah merupakan perkara yang utama. Bila mana nak berlaku peperangan, kita mesti meneliti dulu, meneliti kekuatan musuh dan bagaimana strategi untuk kita melawan dengan kekuatan yang kita jangkakan terdapat pada pihak musuh. Ini dalam persiapan menghadapi peperangan ini disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Safwan bin Umayyah mempunyai sejumlah baju besi dan senjata. Safwan bin Umayyah ini adalah orang yang belum memeluk Islam. Dia berada dalam naungan negara Islam, tidak memeluk Islam, tetapi berada aman di bawah lindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana para sahabat bercerita bahawa Safwan bin Umayyah ini ada banyak baju besi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi berjumpa dengan Safwan bin Umayyah, minta setengahnya kata minta pinjam, setengahnya kata minta dan disewa. Sewa baju-baju besi tersebut daripada Safwan bin Umayyah, walaupun Safwan pada ketika itu masih lagi belum beragama Islam. Disewakan lebih kurang 100 baju besi dan sejumlah senjata untuk diguna oleh kaum muslimin bagi menentang puak-puak dari kaum suku Hawazin dan juga Saqif. Setelah mengetahui keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malik bin Auf ini mengambil strategi. Mengambil strategi membawa pasukan tenteranya ke suatu lembah yang diberi nama Hunain. Lembah Hunain ini dia berbukit-bukit. Di kawasan tu dia ada lembah, dia ada bukit, dia ada lorong-lorong. Aku dibawanya tentera mereka, tentera daripada Bani Hawazin tadi ke kawasan Hunain, tujuannya adalah untuk menyerang hendap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin sampai di Hunain, bila mana Rasulullah SAW bergerak membawa tentera untuk ke Hunain, sampai di sana di lembah tersebut, di pagi hari ketika hari masih gelap, mereka dikejutkan oleh dengan serangan yang mendadak. Serangan yang mendadak daripada musuh Islam ini, daripada suku Hawazin dan Saqif ini, yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Bila mana mereka menyerang tentera Islam dalam keadaan yang tidak bersedia, dalam keadaan yang tidak bersedia itu menyebabkan tentera Islam hampir berpecah. Sebahagian besar daripada tentera Islam yang berjumlah 12,000 orang itu lari bertempiaran. Tak tahu nak lari ke mana. Sebab apa? Serangan itu datang dari berbagai sudut. Serangan itu datang dari berbagai-bagai lorong di tengah di kawasan Hunain tadi, menyebabkan tentera Islam yang berjumlah 12,000 orang itu tidak ada arah tuju. Tidak ada suatu peringkat awalnya, tidak ada suatu arahan yang boleh menyatukan umat Islam, menyatukan tentera Islam untuk memerangi kaum Hawazin dan juga Saqif ini. Dalam suasana yang begitu meruncing, dalam suasana yang begitu tegang, maka di sini kita dapat lihat keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ketika itu menaiki seekor keldai. Naik seekor keldai, ada di kalangan sahabat yang duduk pegang tali, kan ada yang pegang pelana. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaungkan, menyeru kepada tentera Islam, menyeru khususnya kepada al-Ansar, kepada Ansar yang jumlahnya tidak ramai, agar bersatu semula, agar jangan berlari bertempiaran, berada di bawah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan tentera Islam, walaupun sebahagiannya dah lari dah. Sebahagiannya tak dapat dipanggil oleh Rasulullah, sebahagiannya dah pun bertempiaran, lari entah ke mana dah. Yang tinggal cuma orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling besarnya adalah daripada kalangan Ansar yang begitu bersemangat untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan bahawa ketika mana peperangan sedang memuncak,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keberanian, tanpa sedikit pun berundur, memberikan arahan-arahan sehingga sebahagian daripada tentera Islam dapat bersatu semula, dapat memberikan bantuan yang secukupnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dengan jumlah yang sedikit itu berjaya menghalau kaum Hawazin dan Saqif ini, dan mereka lari bertempiaran, lari dengan membawa, tak sempat nak bawa harta mereka, tak sempat nak menyelamatkan anak isteri mereka, sehingga harta-harta dan anak-anak isteri mereka ditawan oleh tentera Islam, ditawan menjadi harta ghanimah, harta rampasan yang begitu banyak oleh tentera Islam pada ketika itu, kerana kaum Hawazin dan juga Saqif ini sudah saya sebutkan sebelum itu, bila mana mereka nak keluar berperang, mereka bawa semuanya. Mereka bawa harta-harta mereka. Yang boleh mereka bawa, mereka bawa. Tujuannya supaya mereka tak lari. Rupa-rupanya dalam keadaan yang runcing, dalam keadaan yang sedemikian, bila mana digempur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka tidak tidak mampu mempertahankan harta mereka, tidak mampu mempertahankan anak isteri mereka. Akhirnya mereka lari ke kawasan Taif, dan sebahagian daripada tentera Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar mereka dan mengepung mereka selama beberapa hari. Dalam setengah riwayatnya kata kepungan itu berlaku selama 10 hari, ada setengah riwayat kata kepungan itu berlaku selama lebih kurang 20 hari, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka tanpa meneruskan kepungan. Maknanya Rasulullah kepung dalam keadaan yang tak dapat ke mana-mana tadi, dah sampai 10, 15, 20 hari lah, ikutlah berapa hari, maka Rasulullah pun kata baliklah, kita balik. Lalu di kalangan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita nak balik ke sebelum kita sempat tangkap mereka, sebelum misi kita berjaya? Rasulullah dengan nada, dengan muka yang tersenyum, Rasulullah kata kita baliklah, tak payahlah. Kerana Rasulullah mempunyai niat yang lain, mempunyai niat yang lain agar mereka yang dikepung itu nanti akan ditawarkan dengan Islam, dan supaya mereka kembali semula dengan rela hati bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah untuk menyatakan keislaman mereka. Dan itu berlaku bila mana balik, Rasulullah SAW berpesan kepada mereka yang telah meninggalkan Mekah dan bersembunyi di Taif agar mereka kembali semula datang ke Mekah, asalkan mereka menyatakan keislaman, maka Rasulullah SAW bersedia memaafkan mereka, bersedia menerima mereka sebagai anggota dalam masyarakat. Bahkan ketua mereka yang namanya Malik bin Auf ditawarkan dengan tawaran yang begitu istimewa, dengan menyatakan bahawa kalau Malik datang, Malik bin Auf ini datang dan memeluk Islam, menyatakan keislamannya, aku akan berikan anak dan isterinya. Sabda Rasulullah SAW, akan berikan anak dan isterinya, aku akan berikan hartanya semula kepadanya, dan aku akan tambah dengan 100 ekor unta. Tawaran itu diterima oleh Malik bin Auf. Malik bin Auf datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kawasan hampir dengan Ja'ranah, dan Rasulullah memberikan semua segala yang dijanjikan itu, termasuk harta, anak isteri, dan juga tambahan 100 ekor unta kepada Malik bin Auf atas kesudiannya untuk memeluk Islam. Dan ternyata Malik bin Auf bila dah memeluk Islam, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang Islam yang baik. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan tawaran yang sedemikian, dan ada lagi di kalangan yang lain ditawarkan dengan tawaran-tawaran tersebut, yang mana dalam peperangan Hunain ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat ghanimah yang begitu banyak, tetapi akhirnya ghanimah-ghanimah yang banyak itu dibahagi-bahagikan kepada mereka yang baru masuk Islam, kepada orang yang mereka seolah-olah ghanimah yang mereka perolehi itu dikembalikan semula kepada umat Islam, ataupun mereka yang baru memeluk Islam, dengan tawaran-tawaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu, Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada apa ni tentera daripada bangsa ataupun kaum Hawazin dan Saqif ini melarikan diri, adalah menjadi kerja Allah untuk memasukkan dalam diri kaum musuh Islam rasa takut,
Allah masukkan rasa takut dalam diri musuh Islam sehingga mereka lari bertempiaran sampai ke Taif sana dan berlaku pengepungan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dalam peperangan ini Rasulullah mengumumkan siapa yang telah membunuh seorang musuh dengan memberikan bukti yang kuat, maka dia berhak mengambil barang yang melekat di tubuh musuh yang terbunuh itu. Dan daripada peperangan ini, bermula daripada peperangan ini, Rasulullah umumkan siapa yang berjaya bunuh musuh dan dia boleh bawa bukti yang dia yang bunuh orang tersebut, apa saja yang ada pada badan mayat itu akan menjadi miliknya. Maka disebutkan riwayat daripada Ibn Ishaq yang apa ni dinyatakan daripada Anas bin Malik bahawa Abu Talha telah berhak mengambil barang-barang yang melekat pada 20 orang. Maknanya Abu Talha sahaja berjaya membunuh 20 orang. Abu Talha bersama dengan isterinya. Bukan diceritakan bahawa isterinya juga ikut peperangan. Bukan berada bersama dengan kaum lelaki berperang, menentang dan mengejar musuh. Akan tetapi perempuan-perempuan di dalam Islam, mereka menyertai peperangan sebagai jururawat, merawat luka yang berlaku di dalam peperangan-peperangan tersebut. Cumanya Ummu Sulaim ini, isteri kepada Abu Talha ini, telah bersedia dengan senjata. Bukan pergi itu duduk saja-saja begitu tak, dengan ubat saja. Akan tetapi dia bersedia dengan pisau yang ada di tangannya sekiranya musuh menerkam, sekiranya musuh berada hampir dan membahayakan dirinya, maka dia juga akan menyerang dan membunuh musuh-musuh tersebut. Jadi inilah keadaan yang dibenarkan dalam Islam. Sekiranya di kalangan muslimah yang nak menyertai peperangan, mereka menyertai di bahagian perubatan untuk membantu merawat luka. Rasulullah SAW memerintahkan agar barang-barang rampasan disimpan di Ja'rana dan dijaga oleh Mas'ud bin Amir Al-Ghifari. Sementara itu Rasulullah bersama dengan para sahabatnya pergi ke kawasan Taif tadi, mengepung ini saki-baki daripada musuh Islam yang telah lari ke sana. Setelah Rasulullah SAW bergerak kembali, beliau bersabda, katakanlah kami kembali bertaubat, beribadah, bertasbih kepada Rabb kami. Sebahagian sahabat berkata kepadanya, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kehancuran Saqif. Berdoalah untuk kehancuran Saqif. Kemudian Nabi SAW menyebut satu doa, ya Allah tunjukilah, Allahumma hdi Saqif, ya Allah berikanlah hidayah kepada Saqif dan datangkanlah mereka. Dan datangkanlah mereka. Sahabat-sahabat kata, ya Allah, doalah kepada Saqif biar hancur semua tu. Tapi Rasulullah jawab, Allahumma hdi Saqif, ya Allah berikanlah hidayah kepada Saqif dan bawalah mereka datang kepadaku semuanya. Sememangnya selepas itu kaum Saqif disebutkan di sini bahawa aku berkata Allah telah memberikan hidayah kepada Saqif. Tidak lama selepas itu utusan mereka datang menemui Rasulullah SAW di Madinah guna menyatakan keislaman mereka. Makna doa Rasulullah SAW dimakbulkan oleh Allah dan kaum Saqif memeluk Islam dengan menghantar wakil bertemu dengan Rasulullah SAW, menyatakan bahawa puak-puak mereka telah menyesal dengan perbuatan mereka dan mereka sudi untuk memeluk Islam kerana melihat kebaikan demi kebaikan yang telah dibuat oleh tentera Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin sekalian, seterusnya kita lihat bagaimana pampasan perang dan aturan pembahagiannya. Rasulullah SAW kembali ke Ja'rana untuk membahagikan barang-barang pampasan dan para tawanan yang telah diambil daripada suku Hawazin dalam peperangan Hunain. Kemudian utusan kaum muslimin dari Hawazin datang kepada Nabi meminta agar harta dan para tawanan yang diserahkan kepada mereka. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kamu pilihlah, kamu nak harta atau nak tawanan. Kalau kamu nak harta, ambil harta. Tawanan tak boleh ambil. Kalau kamu nak tawanan, kamu ambil. Tapi harta tak boleh ambil. Ini siapa dia? Iaitu golongan-golongan Hawazin dan Saqif yang memeluk Islam sebelum itu.
puak-puak Hawazin dan Saqif yang tak menyertai peperangan, yang tidak bersekongkol dengan apa ni, dengan rakan-rakan mereka, dengan sahabat-sahabat mereka, dengan keluarga mereka yang lain. Akan tetapi bila keluarga mereka telah pun ditangkap, keluarga mereka telah menjadi tawanan, menjadi lumrah keluarga ni, dia akan pergi jumpa, tanya khabar, ya Rasulullah, tu keluarga aku juga tu, larang tak dengar, tapi aku nak jamin lah kalau boleh. Maka ditawarkan oleh Rasulullah, nak harta ambil harta, orang tak boleh, tapi kalau nak orang ambil orang, harta tak boleh. Ha, itu kata dua yang telah diberikan oleh Rasulullah. Dan ternyata bila mana ditawarkan sedemikian, mereka menjawab, ya Rasulullah, engkau menawarkan kepada kami harta ataupun keluarga, maka kami pilih keluarga, kami ambil keluarga kami, kami ambil sahabat-sahabat kami, dan engkau ambillah harta itu untuk dijadikan sebagai rampasan dalam peperangan. Seterusnya kaum muslimin menjawab, dalam mereka berkata, ya Rasulullah, engkau telah menyuruh kami dan dia diambil. Kaum muslimin menjawab, ya Rasulullah, kami pandang pendapat itulah yang baik. Beliau melanjutkan, kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang mengizinkan budak dikembalikan. Maknanya tuan-tuan di sini, bila mana telah pun dibahagi-bahagikan harta rampasan itu kepada kaum muslimin, masing-masing dah boleh bawa hamba, masing-masing dah bawa harta, masing-masing dah dapat kanak-kanak, dapat perempuan apa semua sekali, masing-masing dah bawa balik. Bila mana dituntut semula, maka Rasulullah memberikan keputusan itu kepada para sahabat. Jadi siapa yang nak bagi balik, bagilah. Maka keseluruhan sahabat ketika itu memberikan semula hamba-hamba perempuan, kanak-kanak yang ditawan tadi, yang telah dibahagikan oleh Rasulullah, kembali kepada keluarga masing-masing dengan rundingan-rundingan yang telah dibuat. Rasulullah SAW bertanya kepada utusan Hawazin, sebagaimana riwayat dalam riwayat Ibnu Ishaq, tentang apa yang telah dibuat oleh Malik bin Auf untuk menawarkan kepada Malik masuk Islam, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian Nabi SAW membahagi-bahagikan harta rampasan itu kepada mu'allaf-mu'allaf, kepada orang yang baru masuk Islam, memberhagikan harta tadi dalam bentuk yang banyak, memberikan seorang itu seolah-olah pembahagian yang begitu banyak, menyebabkan orang-orang dari kalangan Ansar ini berkecil hati. Ansar, di kalangan orang-orang Ansar berkata bahawa kami ataupun kita semua ini telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan musuh sehingga mendapat harta yang begitu banyak, dan Rasulullah tak bagi pun harta itu pada kita. Sedangkan tengok ni, darah pada pedang kita masih lagi menitis. Perasaan itu timbul di kalangan Ansar, yang mereka merasakan bahawa mereka diketepikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula ada di kalangan munafik yang berkata bahawa kamu sekarang ini wahai Ansar sudah tidak berguna. Lihatlah Muhammad itu. Dia telah pun cenderung kepada keluarganya. Dia telah pun mendapatkan keluarganya semula, maka kamu tidak berguna lagi. Ucapan-ucapan itu menyebabkan Ansar menjadi sedih. Ansar menjadi sedih, dan setelah mendengar apa yang disebutkan oleh Ansar tadi, yang mana Ansar berkata, Rasulullah dah tinggalkan kita, sedangkan kita ini berperang untuk dia, pedang kita pun masih lagi basah dengan darah. Maka Rasulullah SAW memanggil kaum Ansar dan berkhutbah di hadapan kaum Ansar dengan khutbah yang agak panjang, yang tidak disebutkan riwayatnya. Saya macam lafaz khutbah ni nak kata ingat tak ingat gitu je lafaznya. Saya ingat masa saya belajar dulu je, masa saya belajar di Al-Azhar dulu, saya ingat ada khutbah ni yang agak panjang dari sudut lafaz-lafaznya, tetapi disebutkan dalam kitab kita ini lafaz yang pendek saja. Antaranya ialah bila mana Rasulullah memanggil kaum Ansar, menyatakan kepada Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai golongan Ansar, maqalatun balagatni ankum alam takun dhal
ضَلًّا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِ وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِ. Rasulullah SAW menyatakan bahawa ya ma'syarul ansar, wahai golongan ansar, maqalatun balagatni ankum. Maqalah maknanya kata-kata. Kata-kata ada suatu perkataan, ungkapan, balagatni ankum, telah sampai ke telinga aku daripada kamu. Aku dengar desas-desus bahawa kamu ada menyebut sesuatu tentang aku, tentang pendirian, apa yang telah aku buat, wahai kaum ansar. Aku rasa tak sedap dengar apa yang kamu sebut itu, wahai ansar. Itu bahasa kita. Jadi Rasulullah sambung, alam takun dalan fahadakumullah. Lalu Nabi menyatakan bahawa tidakkah kamu dulu sesat? Rasulullah sebut, tidakkah kamu dulu sesat? Sesat dalam jahiliyah. Fahadakumullah. Maka Allah bagi hidayah pada kamu. Dengan apa? Bi, dengan aku. Bila aku mari, maka kamu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, wa kuntum mutafarriqin. Dulunya kamu ingat tak? Kamu berperang je kerja kamu. Aus dan Khazraj tak boleh bertikam bayang, tak boleh berjumpa dekat, asyik berperang di antara satu sama lain. Mutafarriqin, kamu berpecah belah. Maka bila aku datang, fa'allafakumullah bi, dengan aku datang, maka Allah satukan hati kamu, Allah baik-baikkan kamu. Maka dengan berbaik-baik ini satu rahmat yang sangat besar. Kerana kalau bergaduh, duk mahu sebelah tu mati, sebelah ni mati, dalam suasana yang orang panggil tidak bernilai sedikit pun. Maka Nabi sambung lagi, kuntum alatan fa'agnakumullah. Dulunya kamu tak ada apa-apa, kamu miskin, duduk asyik berperang, ada apa, tak ada harta. Fa'agnakumullah. Tapi bila Islam datang, kamu masuk Islam, kamu jadi umat yang berkualiti, maka Allah bagi harta pada kamu. Itu antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, maka mereka menjawab, benar, benar ya Rasulullah. Bila Rasulullah tanya, bukankah kamu ini dulunya sesat? Aku datang, Allah bagi hidayah. Ya ya Rasulullah. Bukankah kamu ini bergaduh? Aku datang, maka kamu bersatu. Ya ya Rasulullah. Bukankah kamu ini dulu miskin? Aku datang, maka kamu jadi ada harta pada hari ini. Ya ya Rasulullah. Mereka menjawab iya, 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 satu persatu terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu pun menyambung lagi, dan kamu juga boleh berkata kepada aku sebagaimana aku katakan kepada kamu tadi. Aku kata kepada kamu, kamu dulu begini, 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 bila aku datang kamu dapat itu, dapat ini semua sekali. Kamu juga boleh kata pada aku. Apa yang kamu boleh kata? Rasulullah sendiri sebut, iaitu jika kamu mahu, tentu kali kamu boleh mengatakan sebenarnya kamu datang kepada kami alatan, dalam keadaan seorang diri. Kamu datang kepada kami, kalau kamu nak wahai Ansar, kamu boleh kata pada aku ni, Nabi kamu ni, wahai Rasulullah, mu dulu datang seorang diri, tapi kami lindungi kamu. Kamu boleh berkata begitu. Dan dikatakan kamu datang sebagai kamu didustakan. Semua orang di Mekah mendustakan kamu. Masyarakat kamu, keluarga kamu mendustakan kamu. Tapi kami benarkan kamu ya Rasulullah. Kamu boleh kata begitu kalau kamu nak. Aku terima kalau kamu kata begitu. Dan juga kamu dihina, tapi kamu datang sini, kami muliakan kamu ya Rasulullah. Tadi aku kata dengan kamu, tapi kalau mu nak kata balik dengan aku, mu boleh kata begitu. Itu ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bila mana disebutkan sedemikian, sebahagian besar, boleh dikatakan semua ansar yang ada ketika itu mula menangis. Mula menangis, menunjukkan bahawa mereka rasa bersalah dengan ucapan yang telah mereka buat. Kemudian kemuliaan itu bagi Allah dan Rasulnya, mereka menyahut sedemikian. Rasulullah SAW meneruskan, wahai Ansar, apakah kalian merasa tidak senang hati kerana tidak menerima sejemput sampah dunia? Adakah kamu semua wahai Ansar tak puas hati kerana kamu tidak terima sampah dunia yang aku guna sampah tersebut untuk menyatukan hati orang yang baru masuk Islam, sedangkan kamu dah pun kuat keimanan kamu kepada aku?
kamu telah pun kuat iman kamu kepada Allah SWT. Aku guna harta-harta tadi yang pada mata aku benda ni langsung tak berguna. Kamu ada aku, adakah kamu rasa harta itu lebih berguna daripada aku? Ya, Rasulullah SAW tanya begitu. Lalu disambung lagi dengan itu Rasulullah SAW menyatakan bahawa aku hendak menjinakkan suatu kaum yang baru saja memeluk Islam sedangkan kalian telah lama Islam. Hai kaum Ansar, adakah kalian tidak puas hati melihat orang lain pulang membawa kambing dan unta? Adakah kamu rasa tak puas hati orang lain bawa balik kambing, bawa balik unta, bawa balik keledai apa semua sekali sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Kamu tak puas hati lagi kah? Orang lain bawa harta tapi kamu akan pulang bersama dengan aku. Kemudian demi Allah, apa yang kalian bawa pulang lebih baik daripada apa yang mereka bawa. Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangannya, kalau bukan kerana hijrah, nescaya aku menjadi salah seorang dari Ansar. Kalau bukan kerana hijrah ataupun kerana pembukaan kota Mekah, datang semula ke Mekah, maka aku akan jadi salah seorang daripada Ansar seandainya orang lain berjalan. Rasulullah membuat perumpamaan, seandainya orang lain berjalan mengikut lereng-lereng di suatu bukit dan Ansar berjalan mengikut lereng-lereng suatu bukit, maka aku akan berjalan mengikut lereng-lereng Ansar. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma arhamil Ansar, ya Allah berilah rahmat kepada Ansar, wabna'il Ansar dan anak-anak Ansar, wabna'il abna'il Ansar dan anak-anak cucu kepada Ansar. Lalu dengan ucapan tersebut mereka semua menangis dalam riwayatnya sehingga basah janggut-janggut mereka. Sehingga basah janggut menangis tapi apa yang telah mereka sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan bahawa kami rela mendapatkan Allah dan Rasul sebagai pembahagian sebagai pembahagian dan juga harta yang kami miliki di atas muka dunia ini. Jadi itulah yang berlaku dalam peperangan tersebut dan ada sejumlah orang Arab Badui datang bertemu dengan Rasulullah, rebut itu, rebut ini yang baru masuk Islam sehingga ada di antara mereka yang menarik selendang Rasulullah sehingga tercalar ataupun sehingga rasa sakit di leher Rasulullah bila ditarik selendang yang bersangkut pada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sepintas lalu berkenaan dengan peristiwa yang berlaku dalam peperangan Hunain ini. Suatu peristiwa yang Allah SWT nak gambarkan kepada kita bahawa jangan kamu rasa sedap dengan jumlah kamu yang ramai sedangkan yang ramai itu ibarat buih. Yang menentukan kejayaan kamu adalah kekuatan iman kamu. Tengoklah, dengan kekuatan iman sebahagian kecil sahaja daripada kaum muslimin, sebahagian kecil sahaja daripada tentera Islam yang asalnya berjumlah 12,000 yang ada lebih kurang beberapa ratus orang sahaja yang begitu kuat keimanan mereka berjaya menggempur tentera musuh sehingga dapat mengalahkan mereka. Bukan takat itu sahaja, berjaya mengejar dan mengepung mereka di tempat di luar daripada kawasan Mekah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sedar hadirin sekalian, mari salah kita sama-sama tengok beberapa ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa ini, iaitu yang pertama yang boleh kita ambil ialah menghantar wakil ataupun perisik menyelinap masuk ke dalam tentera musuh adalah merupakan suatu langkah yang perlu diambil oleh mana-mana ketua yang mengetuai suatu tentera. Dia cuba sedaya upaya untuk mendapatkan maklumat daripada musuh, untuk mendapatkan maklumat kekuatan musuh, sama ada boleh hantar masuk sebagaimana dulu, boleh hantar tentera, boleh hantar wakil perisik masuk dan tengok sendiri, ataupun dengan apa cara sekalipun mesti dibuat bila mana berlaku peperangan di antara Islam dengan bukan Islam. Yang kedua, imam boleh meminjam senjata kaum musyrikin untuk memerangi musuh kaum muslimin. Ketua tentera Islam boleh pinjam senjata walaupun senjata itu dipinjam daripada orang bukan Islam.
untuk menguatkan Islam, bagi menentang musuh Islam. Yang ini bukan Islam, tapi dia bukan musuh Islam. Dia bukan, dia belum memeluk Islam, tetapi dia tidak memerangi Islam. Maka boleh dipinjam barang-barang daripada mereka. Dan ulama membuat sedikit huraian dengan menyatakan bahawa yang kita nak pinjam itu mestilah yang lemah daripada tentera Islam. Maknanya bila kita meminjam, kita cari daripada golongan yang lemah, bukan dipinjam daripada kuasa besar yang mungkin akan guna kesempatan tersebut untuk menjatuhkan Islam. Jadi hubungan itu berlaku dalam keadaan musuh Islam atau dalam keadaan orang bukan Islam itu tunduk patuh kepada pimpinan-pimpinan Islam. Yang ketiga disebutkan di sini bahawa keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Kita dapat lihat dalam cerita yang kita gambarkan tadi, bila mana kesemua, hampir kesemua telah pun mula melarikan diri, tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja dalam kelompok tersebut, dalam keadaan peperangan yang telah pun begitu rancak, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang masih berdiri, yang masih berada di atas kenderaannya, memberikan arahan demi arahan, memberikan arahan untuk menyatukan umat Islam, untuk menyatukan tentera Islam, bagi menempuh cabaran yang baru datang daripada musuh yang menyerang secara hendak tadi. Dan tanpa keberanian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil Rasulullah akan dapat menyatukan tentera Islam dalam keadaan tersebut. Dan dalam meriwayat yang lain, para sahabat menyatakan bahawa dalam peperangan Uhud contohnya, para sahabat menyebut, kunna nakhtabi'u wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda syiddatil harb. Kami ini sempat berlindung di belakang Rasulullah. Banyak riwayat kita dengar bahawa para sahabat melindungi Rasulullah. Melindungi Rasulullah itu dalam keadaan terkawal. Akan tetapi bila keadaan sudah tidak terkawal, maka para sahabat ni yang duduk belakang Rasulullah, berlindung di belakang Rasulullah, menunjukkan betapa Rasulullah SAW ini merupakan seorang yang berani dan hebat di dalam peperangan, bukan bergantung sepenuhnya kepada panglima-panglima, bukan bergantung kepada sahabat-sahabat untuk melindungi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi daripada situ kita kena faham bahawa orang yang memperjuangkan Islam ini mesti bukan saja kuat di sudut jiwa. Bukan sahaja jiwa dia kuat, boleh menerima dugaan-dugaan dan bentuk kejiwaan, akan tapi dia sudut tubuh badannya, keupayaan dia dalam melawan musuh juga mesti ada, barulah dia dikatakan orang yang mengikut betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinannya. Yang keempat, perempuan-perempuan yang masuk ke medan jihad menyertai kaum lelaki, mereka dibenarkan hanya untuk menjaga tempat rawatan sahaja. Mereka tidak dibenarkan, tidak dibenarkan sama sekali untuk berada di barisan hadapan, tak berada di barisan hadapan untuk bersama-sama kaum lelaki. Kerana itu bukan tugas yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Perempuan tidak dibebankan, tidak dibebankan dengan syariat untuk berperang. Mereka cuma dibenarkan untuk membantu. Sebab itulah dalam peperangan, perempuan-perempuan ini kalau peperangan itu berlaku dalam bentuk yang betul, dalam suasana yang betul mengikut peraturannya, maka tidak akan berlaku pembunuhan kepada perempuan dan juga kanak-kanak. Sebagaimana pengajaran yang kelima yang boleh kita ambil, larangan membunuh wanita, anak-anak dan juga hamba-hamba dalam satu peperangan. Larangan ini dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Rasulullah melihat ada di kalangan perempuan, perempuan yang mati dalam peperangan Hunain, perempuan-perempuan yang bukan Islam mati dalam peperangan Hunain kerana dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid membunuh perempuan, maka perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permulaan syariatnya.
Rasulullah melarang Khalid bin Al-Walid kerana telah tersalah, mungkin tersalah ataupun mungkin perempuan tadi menerkam ke arahnya, maka perbuatan sedemikian dilarang kecuali bila mana perempuan-perempuan ini menyerang ataupun perempuan-perempuan ini dijadikan benteng. Dijadikan benteng dalam peperangan. Mereka sengaja letak perempuan, letak kanak-kanak di bahagian hadapan supaya umat Islam ini, tentera Islam tidak menyerang, takut nanti perempuan-perempuan terbunuh. Kalau begitulah hal keadaannya, maka Islam membenarkan berlakunya pembunuhan yang sedemikian. Begitu juga tuan-tuan, dalam suasana negara yang tidak aman sebagaimana yang mungkin kita boleh lihat yang berlaku sekarang di Palestin, yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Syria, maka kemungkinan ada berlaku pembunuhan terhadap perempuan dan juga kanak-kanak ataupun orang awam yang sebenarnya tidak terlibat dalam peperangan. Maka sekiranya berlaku pembunuhan pada mereka, pada dasarnya pembunuhan itu diharamkan. Akan tetapi kalau sekiranya perempuan, kanak-kanak atau orang awam ini berada di lokasi yang tidak sepatutnya, mereka berada di lokasi yang tidak sepatutnya, mereka berada di kawasan dekat dengan tentera-tentera musuh, mereka berada di kawasan kem-kem musuh, mereka berada dalam kelompok-kelompok musuh, maka kematian mereka bila berlaku serangan adalah tidak dikira salah pada penyerang, kerana perempuan-perempuan, orang awam dan juga kanak-kanak ini berada di tempat yang salah dan mereka sebenarnya mengganggu urusan tentera Islam, mengganggu pejuang-pejuang Islam untuk menjalankan operasi mereka untuk menggempur musuh, kerana keberadaan mereka di kawasan-kawasan musuh tersebut maka mengharuskan mujahidin-mujahidin untuk menyerang, untuk membunuh, walaupun yang terbunuh itu perempuan, orang awam dan juga kanak-kanak. Jadi ini kena faham, dalam suasana yang tidak aman maka jangan sesekali kita pergi dekat ataupun kita berdampingan dengan musuh-musuh Islam, kerana mungkin ketika itu operasi sedang dijalankan, maka mereka terpaksa meneruskan operasi tersebut, takkan berundur hanya semata-mata kerana ada seorang dua perempuan atau kanak-kanak di tempat tersebut. Baiklah, seterusnya, hukum mengambil benda yang melekat pada musuh yang terbunuh. Hukumnya boleh mengambil bila mana seseorang tentera telah membunuh seorang satu musuh Islam, maka dia berhak mendapatkan barang yang ada pada tubuh. Sedangkan barang-barang yang lain hendaklah dibahagi dalam bentuk ghanimah. Yang ada pada tubuh ketika itu, yang mungkin pedangnya, baju besinya, perisainya, itu akan menjadi milik orang yang membunuh. Sementara barang-barang yang lain yang mereka bawa dalam peperangan itu menjadi harta rampasan yang perlu dibahagi 1/5 untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ambil 1/5 untuk negara Islam dan 4/5 lagi akan dibahagikan kepada anggota tentera yang menyertai peperangan tersebut. Lebih-lebih lagi pada ketika itu, di zaman itu tidak ada tentera yang bergaji. Tak ada tentera yang bergaji. Maka bila ada tentera bergaji, hukum telah pun berbeza, tak lagi sama dengan hukum yang terdahulu. Tak boleh dah nak ambil barangan-barangan tersebut kerana tentera-tentera tadi telah dibayar gaji. Ada perang, tak ada perang pun mereka dapat gaji juga, takkan perang pun nak ambil juga. Itu dah menjadi suatu benda yang berlainan daripada zaman yang terdahulu, di awal-awal Islam dulu. Jihad tidak bererti iri hati terhadap kaum kafir. Ini yang perlu kita faham. Dalam berjihad, walaupun musuh Islam ini telah pun kalah, lari dah perasaan benci
tidak perlu ada dalam hati setiap Muslim. Sebab itu apa yang dibuat oleh Rasulullah, walaupun mereka menyerang dan mereka lari dikalahkan oleh tentera Islam, tetapi keterbukaan hati Rasulullah tetap nak terima. Mari siapa yang boleh terima Islam, maka diterima dan diberikan ganjaran-ganjaran lagi sekiranya dapat menerima Islam dan menjadi penganut Islam yang baik. Maknanya bukan sahaja kita kata dia buat jahat pada kita dan kita dendam dengan dia sampai bila-bila pun tak nak terima dia. Asalkan dia boleh memohon maaf, asalkan dia boleh menerima kembali semula kepada Islam, maka kita terima dia dengan hati yang terbuka. Kerana itulah yang diajar dalam Islam. Seterusnya, seorang prajurit berhak memiliki ghanimah. Ini hukum yang dulu, setiap tentera akan berhak mendapat ghanimah yang saya sebutkan tadi dalam keadaan tentera yang tidak bergaji. Tentera bergaji, dia ada perbincangan yang lain. Seterusnya, kebijaksanaan Islam tentang orang-orang mu'allaf. Islam telah meletakkan orang mu'allaf ini sebagai salah seorang daripada orang asnaf yang berhak menerima zakat. Tujuannya adalah untuk menjinakkan hati mereka supaya mereka rasa senang dengan Islam. Memang benda ni telah pun kita sama-sama buat. Kita sama-sama buat bila ada di kalangan orang yang baru masuk Islam, maka kita sama-sama bantu. Walaupun kadangkala menjadi suatu perkara yang diambil peluang tersebut. Ada yang bukan masuk Islam sebenarnya tapi datang kepada kita mengaku Islam, nak mengucap dua kalimah syahadah. Lepas mengucap terus minta derma terus. Dia tahu dah bila mengucap orang bagi derma dengan dia. Tak apalah tuan-tuan, tuan-tuan nak bagi, bagi. Tuan-tuan tak nak bagi, tak payah bagi. Cumanya saya ada kebimbangan. Kebimbangan kalaulah pun kita rasa syok, kita rasa tak senang, tak nampak tak berapa clear dia punya Islam tadi. Kita kalau kita tak bantu, kita takut yang dia itu Islam betul-betul masuk Islam dan perlu bantuan kita. Maka satu hari dia akan claim, dia akan kata aku Islam, masuk Islam dulu, tak ada siapa pun Islam yang nak bantu aku. Itu kita bimbang. Maka kerana tu kita telah diajar dalam bab bersedekah ini, kita memberi dan kita diberi ganjaran oleh Allah SWT. Sama ada orang yang kita bagi tu tipu kita ataupun dia memang bukan Islam sebenarnya, kita minta dia nampak balu kaki berjalan sebelah kaki je dengan tongkat apa, pergi minta sedekah, bila dah balik rumah buka-buka balik elok, duduk makan elok daripada kita, tidur pula tak tidur ni, tidur menginap di hotel, duit banyak sebab apa, sedekahnya banyak, tak kira sebab apa. Kita memberi, maka dengan niat memberi itu, dengan niat membantu itu, kita telah mendapat pahala yang tidak kurang sedikit pun berbanding dengan kita membantu orang yang benar-benar memerlukan. Cuma fras tu ada lah, bila tengok Allah, aku bagi orang lain pun elok sikit. Ada, tapi jangan kita terlalu kecewa kerana apa yang kita beri itu diberi ganjaran juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, keutamaan kaum Ansar dan kecintaan Nabi kepada mereka. Tengok bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar dengan menyatakan bahawa Rasulullah akan tetap bersama Ansar, dan terbukti sememangnya Rasulullah bersama Ansar, yang mana pengakhiran hidup Rasulullah adalah di bumi Madinah bersama dengan Ansar. Walaupun telah berjaya kembali ke Mekah, tanah tumpah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah tempat beradanya keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah tetap memilih untuk berada di Madinah bersama dengan Ansar, yang merupakan permulaan kepada bangkitnya Islam adalah di tangan Ansar yang datang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya dalam jumlah 12 orang, kemudian datang lagi dalam jumlah 72 orang, datang lagi dengan jumlah yang ramai, sehingga termeterainya perjanjian persefahaman di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu juga terlibatnya bapa saudara Rasulullah Al-Abbas yang belum lagi masuk Islam. Walaupun belum masuk Islam, telah terlibat dalam perbincangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah ini, kerana Abbas menyatakan kebimbangannya dengan mengatakan bahawa Muhammad ini ada keluarganya di Mekah. Apapun yang berlaku, keluarganya akan melindungi Muhammad.
Kalau kamu nak bawa dia balik ke Madinah, kamu hendaklah sanggup untuk melindunginya dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan tawaran itu, ucapan itu disambut oleh Ansar, disambut oleh kaum Ansar, yang mana mereka akan melindungi Rasulullah, dan mereka membuktikan bahawa mereka adalah pelindung yang sangat baik, sehingga berlakunya hijrah, sehingga berlakunya pembukaan kota Mekah dan beberapa peperangan-peperangan yang lain, kebanyakannya dibantu oleh kaum Ansar yang merupakan golongan yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, itulah sebahagian daripada pengajaran yang boleh kita ambil. Dan apa yang kita sebutkan tadi dalam peperangan ini sebagai kesimpulannya, umat Islam yang telah pun berjaya menguasai kota Mekah, kejayaan itu menjadi punca iri hati. Punca iri hati sebahagian daripada kaum yang bukan Islam yang berada di sekitar Mekah pada ketika itu, iaitu dari kalangan Hawazin dan juga Saqif, menyebabkan mereka berkumpul untuk menyerang hendap Rasulullah SAW dan tentera Islam. Dan walaupun mereka telah berusaha sedaya upaya, mereka tetap juga dikalahkan oleh tentera Islam dan lari ke Taif. Dan dengan itu Rasulullah SAW membuat tawaran demi tawaran untuk mereka, sehingga sebahagian besar daripada mereka kembali semula ke Mekah, menyatakan keislaman mereka, menyokong apa ni pergerakan ataupun menyokong agama Islam, dan menjadi orang Islam yang baik dalam sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sudah hadir sekalian, saya rasa setakat itulah perbincangan kita pada malam ini. Cumanya ada satu perkara yang saya nak mohon bantuan daripada tuan-tuan. Saya didatangi oleh seorang pelajar daripada Ma'had Qiraat di Mesir yang balik dalam kancah peperangan hak baru ni lah, dalam keadaan yang tak aman baru ni. Suruh balik, maka dia balik. Dia balik, saya ingat nak suruh dia datang hari ni, tapi kemungkinan dia tak boleh datang. Jadi mana-mana siapa-siapa yang nak menyumbang untuk dia nak pergi semula, kerana kerajaan barunya bagi tiket balik je. Bagi tiket balik, tiket perginya tak ada. Perginya pergi sendiri. Sebab apa? Mungkin pada mata pimpinan mereka tidak merasakan bahawa ia adalah suatu keuntungan. Dia beliau telah pun ada bersama-sama dengan kita di belakang tu. Bolehlah nanti tuan-tuan sekiranya ada wang yang boleh diberikan sebagai bantuan untuk beliau melanjutkan pelajarannya berada di sana, semoga ia menjadi suatu sedekatun jariah, suatu sedekah yang sentiasa berjalan, suatu sedekah yang sentiasa meningkat pahalanya bila mana kita membantu ke arah perkara-perkara yang memberi keuntungan kepada agama Islam. Jadi saya rasa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'mal لنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.